Hello Tikungers, berjumpa lagi sama Tukang Tikung. Di video kali ini kita akan coba sedikit sesuatu hal yang agak berbeda deh ya. Biasanya kan kita mainnya quick modes nih, ya kan, terus Grand Prix doang. Sekarang kita mau coba main championship aja ya. Kita coba main championship dan kita pilih motornya dulu. Motornya kita pakai siapa enak ya? Suzuki, KTM, Ducati, Yamaha, Aprilia. Yamaha aja kali ya. Kita pakai Quartararo aja deh. Kita pakai Quartararo ya. Dan kita balapnya 6 lap. Terus difficulty kita kurungin dikit di 101% di extreme. Terus fisik simulation levelnya kita pro, trajectory aids-nya, curve indicator aja, transmission-nya manual. Oke. Okay. Mari kita gaspol, tuti gaspol ya. Dan ini motornya cakep banget ya. Gue suka sih sama opening intronya nih, intronya cakep banget. Ini Petronas Sprinta, bener gak sih namanya? Sepang International Circuit Racing Team ya, Petronas SIC Yamaha. Ada Franco Morbidelli, ada Fabio Quartararo, dan di tengah itu Pak Botak Wilco Zillerberg, kalau nggak salah sih. Dan ya udah, kita langsung race aja. Nggak pakai Q1, nggak pakai Q2. Dan buat lo semua yang baru nonton, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau lo punya requestan, tulis di kolom komentar aja. Oke? Okay? Ini sirkuitnya di openingnya di Qatar. Seperti biasa, udah pasti opening MotoGP itu di Qatar ya. Kita pilih ban dulu deh. Ban depan kita pakai soft, belakang kita pakai medium ya. Dan ada Dovi. Terus kita pilih bensin. Bensinnya kita kasih 8 lap karena kita race-nya 6 lap ya. Di pole ada Rossi, terus ada Dovi, terus ada Alex Rins ya. Dan kalau championship ini ya, ini real banget. Nggak cuman ban ya bisa habis, tapi juga ada bensin dan bapak gue. Ada damage ya, jadi lo harus hati-hati mainnya. Dan difficulty-nya beda banget sama single race. Jadi we'll see. Biasanya kita kalau start paling belakang biasanya menang. Biasanya kita menang. Sekarang kita lihat aja dulu. Kita siap-siap start. Startnya biasa banget, tapi oke lah. Peringkat 22 dari 22 di lap pertama. First corner rame banget ya. Tikungan pertamanya agak lebar, jadi Mr. Outside kita kayak Alex Albon kemarin di Mugello pas F1, kalau nonton dia ngambil dari luar mulu. Kan udah kena damage aja yang light ya, udah light damage sedikit nggak masalah. Masih peringkat 21. Ini difficulty-nya ekstrim ya, jadi sedikit sulit, sedikit aja. Sekarang kita di 17. Depan kita ada Joan Zarco, ada Andrea Iannone, ada Brad Binder, ambil dari luar. Jangan kasih ruang, close the door, close the door. Idi, cakep banget Quartararo ya. Sekarang di 11, ditabrak kita sama Iannone. Iannone ya jatuh. Kena damage lagi ya, terus aja, tabrakin terus. Jadi kalau misalnya motor lo kena damage mulu, damage lagi. Emang harus sedikit sabar ya kalau main championship itu ya guys, emang harus sabar. Lo harus bisa se-smooth mungkin, gak bisa ugal-ugalan kayak main biasa ya. Tapi kita udah dekat 11 sekarang 10 habis susun Jack Miller, depan ada Carl Crutchlow. Mari kita coba kejar. Hampir shortcut gue, extended track limit, tapi gak masalah. Kita gak dapat advantage apa-apa, masih di situ-situ aja. Power map kita pakai 2, engine brake-nya 4, anti wheelie-nya 3, traction control kita pakai 3. Dan tikungan terakhir, kesenggol dikit crutch lo gak masalah. Buka gasnya. Not bad at all. Dan sirkuitnya nih asik banget ya. Qatar ini sirkuitnya enak banget, jadi ya bisa lu mainin deh lainnya. Kita masih di lap 2. Tikungan kedua, depan ada Joan Mir,
sekarang ada di peringkat 9 gitu. Dan kalau championship ini rasanya udah kayak beneran kan. Asli sumpah. Championship ini rasanya udah kayak beneran. Bener-bener apa ya? Bener-bener susah. Susahnya itu dapat banget gitu. Jadi lo harus benar-benar bisa memanage segalanya dengan baik di hotspot corner, karena banyak banget overtaking hotspot ini tikungan 6 ini nih. Kita ngedekat ke Joan Mir, kita susul aja. Depan ada Alex Rins. Hampir ya, hampir. Dan ada alasan juga nih kenapa Qatar itu sekarang balapnya malam. Gue lupa terakhir kali Qatar balapan siang itu 2004 atau 2005 ya. Gue lupa. Kalau misalnya lo inget bisa tulis di kolom komentar. Dan alasan kenapa dipindahin jadi malam, karena kalau siang itu debunya banyak banget ya. Sirkuitnya jadi berdebu meskipun udah dipasangin artificial grass di pinggirnya yang hijau sebelah kanan tuh, yang bisa lo lihat. Bukan yang kiri ya, yang kanan nih, yang kayak rumput. Nah itu buat ngehalangin si debunya. Akhirnya diputusin untuk menggelar balapan di malam hari. Ya oke, masih di lap kedua, kita di peringkat ketujuh. Sekarang di depan ada Franco Morbidelli, our lovely teammate, yang kemarin menang di Misano ya. Gacor juga ya Morbidelli ini, udah mulai gacor doi, udah mulai nemu setupnya kayaknya. Kita coba kejar Morbidelli. Maka dapet. Oke, power masih di settingan 2, EBS masih di 4, AW di 3, TCS kita masih 3. Aduh, jangan sering nengok belakang. Kena rumput deh ya. Merumput kita, pembalap yang merumput. Kayak pemain bola. Tikungan pertama agak ngelebar. Wih, ini hampir banget. Tikungan 2 ambil dari luar, hampir di apex. Buka terus, biarin motor yang ngarahin lo secara otomatis. Biarkan motor yang ngarahin lo tempat tikungan 3. Dan ini straight pendek masuk ke tikungan 4. Coba hug apexnya, double apex corner, jadi lo biarin aja motor lo ngelebar sendiri. Kayak tikungan terakhir disentul ya. Tikungan 6 hotspot buat overtaking. Dan agak susah juga nih ngejar Morbidelli ya, karena biasanya kalau kita nih main di Grand Prix biasa ya kayaknya gampang banget. Kalau di Championship semuanya berubah kan, semua jadi lebih real lagi kalau di Championship. Dapat sekali dua ya, disundul sama Finales, damage light lagi. Waduh, di sandwich sampai bertiga lo, pinggir kan. Damage-nya mulai moderate nih, mulai rusuh motornya mulai rusuh. Dan kalau misalnya motornya berdamage, agak sedikit berasa loh feel-nya. Agak sedikit ada yang aneh sama di motor. Kita udah di peringkat 5 sekarang, depan ada Valentino Rossi dan Pecco Bagnaia. Terus di depannya lagi ada Marc Marquez dan Andrea Dovizioso. Kenapa gue bisa lihat? Karena gue pakai HD ini mainnya. Kenapa kita bisa lihat? Karena kita mainnya pakai HD. Oke, kita coba kejar Rossi. Asik banget ya Qatar sirkuitnya ya. Apakah dapet? Straightnya juga lumayan panjang, jadi cocok banget buat karakter motor yang powerful atasnya. Tapi kalau buat Yamaha agak sedikit ngeden. Dapet. Hampir. Gila. Masih di lap 4 dari 6, udah di peringkat 4 kita sekarang. Kita coba kejar podiumnya. Kita coba kejar podium. Dan masih ada 2 lap lagi, bensin juga masih aman. Masih ada 1,8. Masih ada 1,8, bukan liter ya, itu lap. Dihitungnya bensinnya, dihitungnya per lap. Jadi kalau misalnya sisanya 1,8 masih bisa butuh 1,8 lap. Dan kita perlunya 2 lap lagi. So, it's gonna be hard. But we will try, masih dengan power mapping yang nomor 2, yang gaspol rem dol. Ban belakang udah mulai sedikit mengkhawatirkan. Kita masih di peringkat 4, depan ada Pecco, mari kita coba kejar, oke? Okay? Nih, gue suka banget sama Qatar tikungan-tikungan yang ini nih, S yang tadi barusan tuh. Karena kalau lu bisa smooth di situ, lu ke tikungan 10-nya momentumnya dapat banget kan. Dan di R10 nih lo agak biarin keluar, terus masuk ke dalam, pakai kerpe buat dapetin extra grip. Heartbreaking banting kanan. Dan ini juga salah satu sektor yang paling asik banget kalau lo bisa kontrol throttle ya. Sayangnya kita nggak bisa, belum bisa. Lagi nafsu kita mengejar yang depan, kita nafsu mengejar Pecco. Karena
belakang agak lumayan jauh nih, setengah detikan ke belakang. Kita coba hajar Peko dan kita turunin aja power mode nya jadi power 1, jadi agak sedikit irit and less powerful. Kenapa? Karena kita suka tantangan, men. Karena kita suka tantangan. Semakin sulit, semakin enak buat kita, ya. Dovi di satu, di susul Marquez, terus ada Peko Bagnaia, dan ada Quartararo and Morbidelli yang lagi rapet banget ini, ya. Aduh, hampir kesusul sama Franco. Morbidelli sama Frankie saya relax, tapi kayaknya dia gak bisa relax kalau kita kintilin deh. Kita fight dulu. Di mau apa sih itu Morbidelli? Idi lewat lagi. Morbidelli is all over the place kalau kata komentator MotoGP ya. He's literally all over the place, man. Kiri kanan, bingung banget tutup line-nya. Kita bingung banget tutup line-nya dari mana. Disusul sama Morbidelli, kita sekarang di peringkat 5. Coba kita kejar, masih ada 2 lap lagi. 1,5 lap sih sebetulnya. 1,2 lap untuk bensinnya. Dan masih pakai power mapping 1. Kita coba kejar Morbidelli. Agak susah nih ya. Kita coba kejar dulu. Damage lagi. Dan kalau damage-nya di depan tuh agak-agak krusial ya. Karena Qatar nih karakter sirkuitnya a little bit heartbreaking, tapi flowing juga. Jadi ya sebenarnya on paper ada beberapa sektor yang ngunggulin V4, ada beberapa sektor yang unggul buat inline 4. Menguntungkan sih, bukan unggul maksud gue. Sorry. Kita coba kejar Franco lagi. It's quite difficult, but last corner. This is next will be our final lap. Dan ini championship race pertama kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa finish di 4 besar lah ya. Karena kalau mau coba kejar podium, it's hard but not impossible. Tapi kita coba kejar Morbidelli aja dulu. One at a time. Satu demi satu ya. Tikungan pertama. Tikungan kedua. Hug the apex. Cakep. Langsung flick ke kanan. Iya, ban. Udah mulai agak berasa nih ya, bannya udah mulai agak berasa. Dan motornya juga meskipun pakai power 1 mulai agak liar karena bensinnya udah makin dikit, jadi motor lo makin enteng gitu loh. Dan itu juga bisa jadi advantage juga sebetulnya. Tapi ya kita nggak tahu pembalap yang lain bagaimana. Kita coba fokus ke Morbidelli aja dulu. Kita coba kejar dia. Rapih bener ya. Emang kalau championship tuh beda kelasnya. Beda banget rasanya. Kita coba pepet Morbidelli. A little bit wide but it's okay. Tikungan 10, ini juga salah satu hotspot buat for overtaking, but not even close to Morbidelli, man. Okay, kita coba, masih panjang, masih ada beberapa tikungan lagi. Gue lupa lebih tepatnya berapa tikungan, jadi stick with me with this one, okay guys? Kita coba kejar Morbidelli, dan emang lu kalau main championship tuh harus tebak banget ya. Dan di belakang kita ada Rossi tapi jauh 3 detik, Morbidelli 1,4 detik, man. Goks. Ini Tuti udah gaspol padahal. Kita udah gaspol banget ini. Udah coba berusaha semaksimal mungkin banget ini. Last corner. So, I think we have to stick with this one ya. Kerumput lagi. Kita finish di 5. Not bad. Untuk yang start dari paling belakang, yang menang si Dovi, terus ada Marquez, ada Peko Bagnaia. Depan kita ada Morbidelli dan kita finish di 5. Not bad at all. Ya, nggak buruk-buruk banget. Karena Quartararo kan juga rookie. Ya kan, masih rookie di MotoGP 2020. So, not bad. Dia rookie bukan sih? Bukan, deng. Salah, gue salah. Sorry. Dia udah nggak rookie. Tapi ya udah, not bad lah. Musim kedua. Dan ini konstrukturnya. Dan mudah-mudahan lo terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. So, thank you for watching. And bye-bye.